Assalamualaikum guys, back to my channel. Salam sejahtera. Kali ini saya akan mereview Lembah Indah Malang guys. Lembah Indah Malang ini berada di lereng Gunung Kawi, daerah Gendogo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur guys. Dan pengunjung tak perlu bingung jika ingin menuju lokasi sini guys. Lembah ini mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Lembah Indah adalah objek wisata yang menyajikan hamparan perkebunan di lembah pegunungan lereng Gunung Kawi guys. Objek wisata alam yang saat ini memiliki konsep resort edu. Pengunjung bisa melakukan wisata alam edukasi di lembah ini guys. Selain itu, objek wisata ini juga menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai. Pengunjung akan disuguhi pemandangan lembah pegunungan yang asri, dan pengunjung tidak akan dipusingkan dengan harga tiket masuk ke objek wisata alam ini guys. Tiket masuk yang dibebankan ke pengunjung tidaklah mahal guys, namun untuk menikmati sejumlah wahana pengunjung harus mengeluarkan biaya tambahan. Harga tiket masuk Rp20.000 guys. Kalau sewa villa Rp1.500.000 sampai Rp1.750.000. Dan untuk sewa camping Rp250.000 guys. Dan objek wisata alam Lembah Indah Malang ini memiliki jam buka tertentu guys. Bahkan dalam seminggu memiliki jadwal berbeda-beda. Oleh karena itu pengunjung harus mengetahui jam bukanya sebelum mengunjungi objek wisata alam ini. Dan jam bukanya hari Selasa sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Sabtu dan Minggu jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan hari Senin libur guys.